Halo, selamat pagi Orchid Lovers. Ini saya mau mengupdate anggrek pasca ya. Kalau kemarin sebelumnya sudah diupdate masalah dendrobium reject ya. Reject itu lebih parah dari pasca. Kalau reject itu sama sekali di tempat sellernya sana sudah tidak di-maintain dengan baik. Kalau pasca ini kan istilah dendrobium pasca atau anggrek bulan pasca itu biasanya pasca rental ya. Pasca rental itu memang kondisinya agak ngedrop tapi tidak parah gitu ya. Ngedrop tadi tapi tidak parah, ini yang pertama ya. Saya update dulu yang dendrobium pasca yang termasuk anggrek murce. Ini saya beli 50.000. Itu yang jual di Facebook ada, terus tapi ini saya belinya di online shop Shopee ya. Itu ada beberapa seller yang jual anggrek dendrobium pasca, nanti linknya saya sematkan. Ada yang 40.000, ada yang 50.000. Kalau saya beli ini 50.000 adalah anggrek dendrobium Gavin. Gavin ini bunganya seperti ini. Jadi warnanya kuning, terus di lidahnya itu ada coklat muda tapi cenderung ungu muda ya, coklat muda, semburatnya itu ya kayak ungu muda juga ini ya di pink di labelnya. Gavin ini yang banyak apa? Banyak yang mengira mirip dengan Tianxi juga hampir sama dengan ini ya. Tapi ini Gavin sebenarnya rimbun ya, plannya itu rimbun, cuma waktu datang itu plannya itu banyak daunnya itu banyak yang kuning dan robek-robek. Ini kan sebagian sudah saya potong ya ini ya. Ini nih. Daun yang robek dan kuning itu saya potongin ini beberapa ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang itu, 6 daun yang saya potongi kayak gini. Karena kondisinya memang menguning ya, menguning. Terus ada yang sobek juga. Alhamdulillah di tempat saya, ini saya bersihkan akar-akar kopongnya, saya cuci. Terus saya plek ini di pot sabut, nggak saya tambah. Cuma ini ada beberapa gelintir pakai cacahan pinus, tapi ini untuk mengganjal biar tegak kemarin itu ya. Ini tiga cacahan pinus disiram dengan air kolam ikan tiap hari, nggak apa-apa ini. Tapi ini saya belum melihat akarnya menghunjam belum ya, cuma tunas barunya ada beberapa ini alhamdulillah. Terus ini juga tunas baru bermunculan ya, seger sekarang kondisinya. Merawat anggrek dengan hati kata Master siapa itu, Kangen Gajian itu namanya, saya belum tahu. Itu kemarin komentar kalau memang kita merawat anggrek dengan hati itu insya Allah hasilnya juga, feedbacknya juga bagus, positif gitu ya. Ini yang anggrek pasca Gavin ya. Speknya pendek ini. Karena barusan ini spek-spek lamanya kan masih ada ya. Ini tapi sudah dipotongi sama sana, ini banyak beberapa ya. Terus ini susulan ya, susulan cuma muncul 2 kuntum. Susulan tapi pendek. Karena plannya kalau dirental kan otomatis dia akan ngedrop ya. Karena indoor, biasanya indoor. Tapi kalau kita merawat dengan hati, hasilnya akan bagus seperti ini. Saya belum melihat akarnya menghunjam, tapi kalau yang sebelahnya ini sudah. Saya lihat ini akarnya sudah menghunjam, kalau yang satunya ini sudah menghunjam yang dari bibi orkid. Ini sudah kelihatan akarnya ya, ini ya. Keluar dari pot sabut kelapanya ini. Ini di sebelahnya yang dari bibi orkid ya. Ini di silangan. Namanya ini primary hybrid dendrobium Kuok Hoktoh ya.
kuogok tuh salah satu orang tuanya itu antenatum, makanya ini kan menyerupai antenatum. Ini nonstop blooming juga. Ini spike yang kedua. Ini di sebelahnya juga ada ini, tapi ini sisa ya. Ini dua tipe saya jadiin satu. Yang kuogok tuh sama yang ini. Terus ini yang Gavin sendiri, plannya rimbun banget. Anggrek murce 50.000 dari Shopee, anggrek pasca. Nanti kalau berminat linknya saya sematkan. Ada yang Tiansi, terus ada yang Sevin, itu yang wangi ya. Anggrek Dendrobium Sevin White itu juga ada. Murce-murce kalau anggrek pasca. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk mengikuti live sale-nya, cara join di live sale-nya, atau chat dulu dengan seller-nya ya kalau mau order ya. Ini saya juga biasanya saya ikut join di live sale-nya itu, terus nanti saya chat dengan admin-nya ya. Oke, terima kasih mengupdate anggrek pasca dan anggrek primary hybrid ini ya. Ini pasca primary hybrid dari BB Orchid, ini berbeda sellernya. Kalau ini sudah sering ya, saya update yang dari BB Orchid Nursery sudah sering. Kalau ini baru pertama kali ini. Ini yang kedua sama yang kemarin ya. Kalau kemarin soalnya yang reject ya, lebih parah dari pasca. Ini yang pasca ini. Saya senang kalau misalnya merawat anggrek yang sudah ngedrop-ngedrop gitu terus berhasil di sini tumbuh dengan sehat, segar kembali, itu rasanya ada kepuasan tersendiri ya. Oke, thank you guys. Happy growing, have a great day. I will see you later. Bye.